Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat siang, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat, tonton dan simak videonya sampai habis karena di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar siang ini ya tentunya. Yang mana Leslar lagi OTW nih para sahabat, wah kira-kira mau kemana ya. Dan ada juga kabar dari Ayah Kejora, kabar dari Bunda Lesti dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di siang hari ini ya. Simak dan tonton videonya sampai habis dan no di skip biar tidak salah paham. Oke, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kabar pertama nih para sahabat, alhamdulillah selalu berbunga-bunga ya dan terlove-love dari awal hingga menikah, alhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu lindungi keluarga kecil mereka, insya Allah jodoh dunia akhirat ya untuk Leslar tentunya, amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut untuk kabar yang berikutnya, di mana kita lihat unggahan story dari Bunda Lesti Kejora ya para sahabat, yang mana dalam unggahan insta story miliknya mengunggah sebuah postingan sedekah Jumat bantu warga terdampak gempa Cianjur nih. Yuk, untuk para saudara-saudara yang ingin mendonasikan sebagian hartanya ya, sedekah Jumat bersama kita bisa.com ya para sahabat. Serta kita lihat juga nih ada unggahan ya para sahabat dari Kak Rifi yang merepost unggahan dari @nurholishanifah, yang mana dalam unggahannya tersebut mengatakan, bismillah, hari Jumat ini kita ke Cianjur dan bawa bantuan dari donasi teman-teman semuanya. Ada makanan, mainan anak-anak, alat, gambar, dan lain-lain. Terima kasih untuk Lesti Kejora dan Kak Rifi udah bikin kampain buat bantu warga terdampak gempa Cianjur. Dan makasih juga yang udah donasi, tulis @nurholishanifah ya, yang sedang OTW memberikan bantuannya kepada para korban yang terdampak gempa di Cianjur dari hasil donasi Lesti Kejora bersama kitabisa.com. Dan kita lihat juga nih unggahan dari fanbase Leslar L2W.id yang mengatakan, perhatian, yang mau donasi baju bekas bisa DM kami ya, penting karena banyak korban yang membutuhkan. Please untuk secepatnya DM ya, insya Allah kami mau antar minggu ini, diusahakan yang lokasi Jakarta yang mau berdonasi baju bekas ya. Yang ingin berdonasi bisa DM akun Instagramnya L2W.id ya para sahabat. Dan kita lihat nih para sahabat unggahan dari instastorynya Om Kevin Firmansyah nih para sahabat, yang mana dalam unggahan instastory miliknya mengatakan, bersedekah saat kaya itu biasa, tapi bersedekah saat susah itu luar biasa. Betul banget ya, yuk bersedekah untuk para sahabat semua. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan nih para sahabat, OTW 8 juta. Bismillah nih, Lesti Kejora berada di posisi pertama ya, mengalahkan Lyodra. Lesti Kejora OTW 8 juta ya, dengan hasil vote 7.723.000 nih para sahabat, masya Allah, alhamdulillah. Dan kita lihat nih para sahabat, ada unggahan dari akun Instagramnya Ayah Kejora nih para sahabat, yang mengunggah postingan dirinya. Aduh, masya Allah, kasep pisan si Ayah nih. Kita lihat di captionnya, alhamdulillah masih dipertemukan dengan hari Jumat, semoga berkah, amin ya rabbal alamin, semoga berkah, sehat-sehat untuk Ayah Kejora.
Ada komentar di unggahan Ayah Kojora yang mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, sehat-sehat Ayah dan keluarga, amin, Allahumma amin, sehat selalu untuk Ayah Kojora. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya, di mana kita lihat ada unggahan Papa Bilar lagi latihan ataupun lomba nafas terpanjang saat berenang nih, para sahabat. Kita lihat ya. 13, 14, 15, 18, Ali 18. Si Rere udah the best. Rere. Namun dalam unggahan tersebut, para fans salfok dengan tangan dari Papa Rizky Bilar ya, para sahabat tuh ya, tangannya berpegangan nih para sahabat. Aduh, Masya Allah, Papa Bi takut tenggelam sepertinya nih para sahabat. Seperti Ed dari Ed Putri JN yang berkomentar, Bilar pegangan kenceng banget, takut tenggelam, ada-ada saja nih tingkahnya ya, biar gak tenggelam. Jadi tangannya nyantol ke pinggir kolam, hahaha, bikin ngakak nih. Dan kita lihat unggahan story dari Shania Inrin ya, yang mana dalam unggahan story Ali Syakib ini mengunggah postingan tuh Bunda Lesti dan Papa Bilar. Aduh, Masya Allah, vitamin hari ini dari mereka, tentunya kira-kira mereka mau kemana nih. Kita lihat video lengkapnya dari mereka nih ya sahabat. Dari yang kutang, dari pick up, ini jualan pizza lagi ke head. Iya mas. Mas, tolong ini mas. Cantik, cewek siapa sih? Pokoknya mau kemanapun mereka, kita tunggu saja cidukan vitamin lainnya yang tentunya akan Mimin update setiap waktunya. Jadi pantengin terus Leslar Channel ya para sahabat, karena di sini Mimin akan selalu mengupdate informasi terbaru soal Lesti dan Rizky Bilar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.